hurt me, you did several times. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Kelas Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik lagi kepada kalian semua. Bagaimana caranya kita mengubah tampilan WhatsApp kita menjadi mode dark atau tampilannya berubah menjadi gelap. Di sini kita tidak memerlukan aplikasi sama sekali dan di sini kita tidak perlu routing-routing HP. Dan juga di sini kita tidak akan menggunakan WhatsApp yang mood atau WhatsApp yang tidak resmi. Jadi di sini kita akan menggunakan WhatsApp yang ada di Play Store yang resmi. Untuk merubah tampilan WhatsApp kita menjadi mode dark, di sini caranya sangat mudah sekali. Pertama, kita bisa langsung masuk saja dulu ke Play Store dan pastikan aplikasi WhatsApp kalian sudah terupdate ke versi yang terbaru. Jadi bagi kalian yang belum memperbarui aplikasi WhatsApp-nya, silakan kalian perbarui dulu. Dan di sini saya tidak perlu memperbarui aplikasi WhatsApp-nya karena WhatsApp saya sudah saya update. Jadi saya langsung masuk saja ke aplikasi WhatsApp-nya. Kita klik buka. Dan di sini saya suruh memverifikasi sidik jari saya. Sengaja saya menggunakan sidik jari supaya akun WhatsApp saya aman. Kemudian langkah selanjutnya, jika sudah berada di tampilan WhatsApp seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa klik ikon titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita masuk ke menu setelan. Setelah itu kita bisa klik chat. Dan di sini kita akan menemukan fitur tema. Kita klik saja fitur temanya ini. Kemudian kita ubah untuk opsi pilihannya ini dari terang menjadi gelap. Jika sudah kita klik OK. Oke, sekarang bisa kita lihat untuk tampilannya sudah berubah menjadi mode gelap atau dark mode. Dan untuk mode dark atau tampilan gelap ini berlaku di semua tampilan di dalam aplikasi WhatsApp. Oke, itulah untuk cara merubah tampilan WhatsApp kita menjadi mode dark atau gelap. Saya rasa cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan semoga tips dan trik yang sangat simpel ini bisa sedikit membantu kalian. Oke, like, share, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga. Dan bye, sampai jumpa di video selanjutnya.